Ya, Lewaners, jumpa lagi di Lewaners TV. Kali ini saya mau unboxing mystery box dari JDID. Dulu saya pesen mystery box dari JDID seharga 79.000. Apakah kira-kira saya dapat harga lebih nggak ya dari nilai segitu? Oke, well, langsung aja kita unboxing. Nah, barangnya udah ada di depan saya nih. Kita langsung unboxing aja ya. Ini dusnya gede banget, Jo. Kira-kira apa ya isinya? Plastik pelindung. Plastik pelindung juga. Untuk harga Rp79.000, ternyata saya mendapatkan sebuah What? Saya mendapatkan kardus. Oh, ternyata ini. Saya dapat apa ya? Oke, sekarang kita langsung buka aja plastiknya. Deng. Oke. Kita dapat apa nih? Headset Bluetooth speaker. Isinya adalah Audio Technica ATH-S200 PT Wireless Headphones. Warnanya black. Nah, fiturnya adalah wireless reproduction via Bluetooth technology yang pertama. Kemudian yang kedua adalah clear powerful sound make addictive listening. Jadi suaranya itu keren banget, cuy. Terus yang ketiga adalah compatible dengan iPhone atau Android. So, yang keempat adalah simple control for music and call. Yang kelima, close headphones for excellent sound isolation. Jadi kedapan suaranya lumayan bagus ini. Kemudian lightweight and comfortable of rare design. Jadi ada lightweight-nya. Kemudian yang keren adalah amazingly long continuous use on a single charge. Ada di sini sih tertera 40 hours ya, 40 jam. Kemudian yang kedelapan adalah headphones fold flat for easy portability. Ya, ini keren banget nih. Pokoknya headphones-nya ini keren banget. Ini ori sih. Oke, well, saya sekarang mau ajak kalian semua untuk coba dan kalian cek JDID. Dan sekarang lagi ada promo di hashtag JDID1212. Kalian jangan lupa download aplikasinya, kemudian follow Instagram JDID untuk cek info menarik, karena masih banyak promo-promo menarik dari JDID. Jujur ini kepake banget sih buat saya, buat bikin video, terus juga buat dengerin musik yang bassnya keren. Juga buat dengerin musik ini enak kayaknya, simple, pakai wireless juga, pakai Bluetooth. So, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, sama di-share videonya jika kalian suka. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.